Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi bersama saya Minute Official di sini. Oh ya teman-teman, sebelum teman-teman mengikuti video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe, dan bunyikan juga notifikasinya agar teman-teman mengetahui kalau saya unggah video terbaru, dan dukung terus channel saya teman-teman agar saya semakin bersemangat untuk membuat konten-konten terbaru. Oke teman-teman, ikuti video saya selengkapnya. Nah ini teman-teman, sekarang saya berada di Taipo Station ya, stasiun, dan saya udah berada di luarnya. Ini mau ke patung Dewi Kuan In ya. Jadi saya menunggu teman-teman di sini, nggak tahu nanti ke arah mana ya. Yang jelas saya udah di stasiun Taipo, karena lokasi patung Buddha Dewi Kuan In itu terletak di daerah Taipo. Jadi kumpulnya di Taipo Station. Dan kalau mau ke patung Dewi Kuan In itu harus pesan tiket dulu sebelumnya ya teman-teman. Jadi enggak asal setiap hari Minggu atau gitu ya. Kita harus menjadwalkan ya, karena harus pesan tiketnya dulu. Di Taipo Station atau Taipo Market Station, kita keluar exit B ya teman-teman. Keluar exit B, di sini ada terminal taksi ya. Ada tempat jadi nanti kita naiknya naik taksi ini. Jadi ini by toy-nya di sini. Jadi enak banget ya. Kalau mau ke Dewi Kuan In itu udah keluar exit A, walaupun exitnya cuma satu yaitu exit A ya teman-teman. Jadi nanti ada exit A, exit B lah. Kita ke exit B-nya, terus di sini ada taksi ya, ada apa, terminal taksi namanya Bu ya. Ini ada terminal taksi kayak gitu, jadi naik taksi nanti ya. Ini halo. Ini teman saya juga ini ya. Ini kami berlima ya, berlima atau berenam pokoknya, yang nah berenam ya, karena di sana masih ada lagi, masih nunggu ya. Oke, tunggu kami sampai di tempat tujuan atau di patung Dewi Kuan In. Oke. Nah ini teman-teman, sekarang kami udah naik Bunyan taksi ya. Ya. Untung saya gambarnya masih punya. Naik taksi ya, dan ini tadi ditanya supir taksinya mau kemana gitu, kita kan bingung ngomongnya ya. Oke, ini berempat ya, 1, 2, 3 yang di depan, 1, 4 saya. Ya, oke teman-teman, tunggu saya sampai di tempat tujuan. Pak Kunyan. Nah ini teman-teman udah hampir sampai ya. Kami ada duitnya mbak. Ini dulu ini. Ya. Nah ini udah hampir 30-an lah. Ya. Ada kurang 4 lah. Kurang 60 bagi 80 lah. 70. 60 lebih. Ya, enggak, enggak loh. Belum sampai. Ya ini 15-an paling. Udah sampai ya ini. Ah, ini udah sampai ya. Pintu masuk. Udah sampai di pintu masuk ini ya. Kita turun di sini teman-teman ya. Ikuti kita naik lagi nanti ya. Oke. Nah, ini teman-teman udah mau masuk ya teman-teman. Jadi kita kayak gini ya. Ini kita tut sini. Kita mengetuk. Normal temperature. Nah, ya. Ini.
KTP-nya? Iya teman-teman, ini Baitoi kita tadi ngomongnya apa di taksi itu? Terus pokoknya Dewi Kuan Im Pau Mungkau, mungkau boleh kan? Nah di sini nggak boleh bawa makanan ya, boleh bawa makanan tapi yang penting nggak ada daging-dagingnya dan semua serta vegetarian dan jangan ini Nah, ini udah kelihatan ya teman-teman, itu patungnya beliau dan ini masih di apa pintu masuk kita masih kayat kok le kayat kok kayat kok oke muka saya le kok nah oke muka saya nah ini dikasih tiket masuk ini adalah tanda pengenal nanti dikembalikan kalau udah pulang ya teman-teman. Ya gitu kita memakai eplek ya ini. Nah ini udah memasuki halaman patung Dewi Kuan Yin ya, kayak gini ya situasinya udah nggak boleh merokok ya di sini dan itu ada CCTV. Bismillah, assalamualaikum, kita udah masuk ke ini, masuk ke pelataran Dewi Kuan Yin ya. Nggak boleh keras-keras teman-teman, jadi agak bisik-bisik kayak gitu ya. Dan ini kami satu rombongan berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 11 orang ya. Lihat ini, bagus banget pemandangannya, pelatar-pelatarannya kayak gini ya teman-teman. Aduh, nanti aja, jangan terlalu. Yang penting udah ngambil video. Ini tak taruh di mana? Oke ya, masuk. Udah sini ya. Ini ada di pelataran ini sudah. Halo Jasan. Nah ini ya, alhamdulillah udah di pelatarannya kayak gini ya teman-teman. Bagus banget tuh. Itu ya. Kita ke sana dan bagus banget kayak gini. Oke, kita sini teman-teman. Nah, dah. bagus ya kita. Udah masuk ke pelataran. Oke, kita tidak boleh masuk ke dalam, berarti kita cuma di pelatarannya aja ya teman-teman. Nah, tuh patungnya sudah kelihatan ya teman-teman. Kita datang ke sana. Ini pelatarannya. Tapi tidak boleh masuk ya. Nah, kayak gini. Oke. Nah, itu patungnya ya, udah kelihatan patung Dewi Kuan Yin. Ternyata kita nyampe juga ke sini ya. Nah, itu banyak mbak-mbaknya ya. Kita mendekati ya teman-teman, mendekati patungnya ya. Nah, itu teman-teman, ternyata dari sini, dari itu udah kita besar banget teman-teman. Nah itu ya. Nah ini ada orang foto dulu. Lapo kok anu kuy.
Nah, ini ada orang foto. Mbak Reni tanggo foto. Bagus banget Mbak Reni. Aduh. Iya. Nah, ini ya, ya kayak gini udah. Bagus banget ya. Dewi Kwan In-nya, aduh, besar banget ya Allah. Ada ini, ada masker banyak aku. Messi. Nah, itu ya, kita ke sana. Alhamdulillah akhirnya kita nyampe juga di patung Dewi Kwan In nih ya. Yang selama ini saya ingin kesini, alhamdulillah hari ini kita bisa ke Dewi Kwan In ya. Nah, ini tuh bagus banget ya. Oke teman-teman, tuh semakin dekat, tapi kok kelihatan jauh. semakin dekat, mendekati. Padahal ini udah dekat teman-teman, tapi kayak kecil ya. Nah, akhirnya, alhamdulillah. Nah, kita ke sana ya, mendekat. Oh, dan ini adalah rumah-rumahannya ya, kayak gini kalau Nah, ini ya di pelataran Dewi Kwan In teman-teman, bunganya bunga kayak gini-gini nih ya. Ini udah hujan teman-teman. Oh, hujan. Kita ke sini ya. Kita naik. Ini pelatarannya pas di depan Dewi Kwan In. Nah, itu. Kita bisa duduk di dalam situ. Ya. Ada Mbak. Kita duduk aja. Kita duduk aja ya. Nah, ini pas di depan ya. Nah, ini teman-teman, sekarang saya sudah berada di pelataran patung Dewi Kwan In, dan inilah patungnya. Patung Dewi Kwan In kayak gini nih, keadaannya sepi banget ya, karena kalau kesini itu harus booking dulu, harus booking tiket dulu ya teman-teman. Dan inilah
kayak gini. Ini udah jam 10 lebih 10 waktu Hongkong. Dan dari MTR exit B tadi sebentar banget, naik taksi cuman 1/4 menit lah ya. 1/4 menit udah nyampe. Nah, jadi mudah banget ngomong sama taksinya kalau mau ke Dewi Kwan Im gitu. Udah tahu ya. Nah, ini. Nah, pelatarannya kayak gini. Kayak gini. Dan ini adalah yang banyak kesini adalah mbak-mbak ya, mbak-mbak dari Indonesia. Nah, ini tuh itu dia namanya Reni, dan itu mbak. Nah, tuh ya, petugasnya selalu keliling, nggak boleh duduk di bawah ya, kayak gitu. Sepi ya. Kalau ke atas-atas sana nanti juga ada rumah-rumahan kayak gitu ya. Nah, itu. Nah, lihat itu. Nah. Lihat itu. Nah, itu namanya Reni. Nah, si koplak. Biasa. Masa kecil kurang bahagia ya namanya kayak gitu. Nah, ini yang satunya koplak lagi nih. Nah. Tuh, Wiwin. Biasa, kami bertiga kemana-mana. Tapi sekarang udah ditambah dua lagi orang, yaitu nah kayak gitu ya. Lepasnya ya. Nah, itu kayak gitu. Dan kalau kesini harus pakaian sopan ya teman-teman, nggak boleh pakai celana pendek ya. Paling tidak sebawah lutut atau selutut gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak boleh memakai pakaian yang ya namanya tempat sembahyangan kayak gitu ya, kita harus sopan ya kayak gitu. Oke ya, kayak ini. Nah ya. Nah, ini teman-teman, sekarang saya berada di rumah-rumahan yang ada di sekitar Dewi Kwan Im ya. Kita boleh foto-foto dan boleh gitu ya. Ya, jadi kita ini rumah-rumahannya kayak gini nih ya, kayak ya rumah-rumah apa maksudnya, rumah dari rumah Cina kan kayak gini nih ya, itu untuk sembahyangan, untuk kayak gitu ya teman-teman. Dan kita enggak boleh ramai ya di sini. Kayak gitu ya. Itu di sini juga bisa ya, di dalamnya kayak gitu ya teman-teman. Tuh di dalamnya tuh ada orang nulis-nulis kayak gitu, enggak tahu nulis apa. Ibadah, nulis keinginan.
nulis keinginan. Doa lah kita. Nah itu ya tempat di dalamnya kayak gitu teman-teman. Ayo kita ke sana ya. Kita ini adalah pelataran Dewi Kuan Yin ya. Itu air mancurnya cuman dikit-dikit aja ya. Oke kayak gini ya. Ya tetap ini masih di pelataran ya. Kayak gini teman-teman ya, itu pintu masuknya ditutup ya, yang kesini ditutup. Nggak tahu kalau itu naik itu ada tempat sembahyangan juga ya teman-teman. Ini adalah tempat sembahyangan yang ada di Dewi Kuan Yin patung. Ya. Sepi. Teman ya, orang yang pakai celana pendek semuanya terus pakai apa itu telmek. Jadi di sini ya takut. Harus sopan ya. Nah itu orang sembahyangan ya. Oke, kita turun. Nah ini teman-teman, kami sudah selesai dari patung Dewi Kuan Yin dan sekarang mau pulang. Oke teman-teman, pokoknya sekali lagi jangan lupa ya teman-teman untuk dukung terus channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe, dan bunyikan juga notifikasinya agar teman-teman mengetahui kalau saya unggah video terbaru. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku gak baca saya ngomong. Jangan lupa. Ayo baca. Jangan lupa. 1, 2, 3.